Assalamualaikum guys. Ini sehari sebelum Sincha. Sincha itu Imlek. Aku tuh dapat Masya Allah dari sahabatku di Bogor. Ini aku punya banyak di Bogor sahabat. Ini namanya @boga.amboy. Namanya Mbak Melina. Mbak Melina ini pas banget kalau bikin kue, cheesecake, bolu dan segala macam. Dan dia punya sahabat yang usahanya juga burrito. Jadi ini makasih banyak ya Mbak Ambu, Mbak Melina. Thank you so much. Seneng banget. Apa yang dikirim? Ini nanti kita buka. Jadi ada burrito, ada cheesecake ala Boga Ambu namanya. Nah, karena besok Sincha, Kung Sifat Choy. Aku sih bahasa Mandarinnya nggak pernah maju-maju, kemampuannya hanya wo pu che tao sama wei gitu ya. Cha. Nah, ini bicara mengenai cha. Cha itu adalah dalam bahasa Mandarin Cina ya. Ini macam-macam nih, ada rose flakes, ada lavender, this is my favorite one, dan macam-macam, ada java, yasmin, ada chrysanthemum, ada earl grey, very British. Ini apa ya, oh ini Chinese jasmine. Ini jasminnya atau melatinya Cina. Nah, ini yang mengirim adalah seorang Hua Chiao, jadi Indonesian Chinese, jadi Chinese descent. Dan kemudian juga suaminya sahabat suamiku, Pak Bambang, namanya Mbak Evelyn Bambang gitu ya. Dan ini juga ngirim ini. So pretty. Bagus banget gak sih? Dan keluarga itu tuh selain sangat art, mereka juga main musik. Jadi aku tuh mau kursus apa, main kecapi Cina gitu. Biar nanti kalau di Jepang ada Samiseng, di Cina itu apalah namanya gitu ya. Nah, ini namanya etiket. Mungkin dari etiket, tapi eti sama cat. Campuran Inggris sama Prancis. Mbak Evelyn Bambang, thank you so much. Evelyn Budiman. Ini kita jadi bisa bersinsyaria nih bang. Ini ada bunga Meihua. Ini sakuranya orang Cina nih guys. Kami menanamnya karena tetanggaku ada Pak Irawan yang biasa kita beli cat. Memberikan anaknya dan gak bisa disetek. Jadi agak susah nih, agak rewel. Tapi bunganya cakep banget. Dan Meihua ini biasanya katanya dia akan subur berbunga pada saat menjelang Imlek. Ih beneran, akhirnya aku potong. Jadi dua vas, lucu ya guys. Aku jadi gak perlu beli bunga. Nah, sekarang kita buka ya. Dari Mbak Melina. Mbak Melina Boga Ambu. What are these? Ini nih, aduh Masya Allah ya. Ini burritonya. Kita taruh di sini. Dan ini chiffon cake-nya. Dan sangat keju, kejunya tuh mantep banget. Kita buka mana dulu, yang dari chiffon cake-nya Mbak Ambu ya. Oh, there you go. Ini benar-benar bikin gak bisa pindah ke lain hati. @boga.ambu Mbak Melina namanya. Dan Mbak Melina ini selain tahu bahwa kita suka banget sama produknya yang ini ya, silakan dipesan juga guys, kita kemarin makannya guys. Ini temennya nih, namanya Harmony Salad Bar. Nih guys ya, ini gengnya mereka juga di Bogor dan serba semuanya organik, nanam sendiri. Enak banget juga, rasanya Belanda banget. Tuh. Ya, makannya pakai ini. Nah, kalau di rumah tinggal aku sendiri, bagi dua jar sama kameramen gue nih. Seru ya? Gitu. Jadi hari ini guys, aku mau cerita kegiatan aku. Gak ada luar biasa dan aku waktu itu pesen jadwalnya tim aku, bukan tim aku, timnya suami sih, yang aku copet. Besok Sincha nih, tahun macan air. Ibu juga lahirnya tahun 62 nih, macan air juga. Kata orang-orang Cina temenku, musrik sih, gak apa-apa lah ya, lucu-lucuan aja ya. Katanya Mbak Ica nih tahun ini bakal hoki. Ayang bener, aku pengen jadi GR ya, karena kan kita susah banget kemarin pandemi, sekarang juga masih ya, dari COVID-19 ke Omikron. Kita lihatlah kebaikan apa yang akan menghampiri, tapi ya Allah maha baik ya. Dan semuanya juga akan jadi lebih baik. Dan aku juga hari ini mau ada bimbing Nabila yang pernah muncul juga di
YouTube aku udah menjelang ujian final nih hasilnya. Tinggal aku taruh tangan. Udah gitu nanti sejam lagi akan ada video call live dengan dua sahabatku di Yamanashi Hi di dekat Ibaraki, nggak dekat banget sih, sejam setengah gitu. Video call live nanti kita ikutan ya. Oke, guys. Guys, ini Nabila nih. Udah selesai. Jadi aku mesti pakai tanda tangan basah sambil mau menikmati nanti ini nih cake-nya boga ambu. Asik kan, guys? Bingung kan? Mau tanda tangan dulu, mau makan dulu. Ini Jepang nih. Jadi ini kalau ninja di Jepang tuh pakai, dia punya senjata rahasia ini pakai ini. Ini ballpoint sih. Kenapa kok masih berjepang ria? Karena emang Jepang belum selesai risetnya di sana. Urusannya, urusan halal di Jepang dan perkembangan Islam di Jepang. Perkembangan apa ya? Untuk bangun masjid di Jepang, khususnya di Yamanashi ya. Kenapa Yamanashi? Karena aku cinta banget sama daerah itu. Di kaki Gunung Fuji. Dan kalau musim gugur kan, kalau musim gugur mereka mengatakan itu kan the second apa spring ya. Jadi musim semi kedua, karena warnanya juga walaupun daun tapi merah, kuning, hijau, coklat, lucu banget deh. Aku masih kepengen terus ke sana walaupun masih belum bisa ke Jepang. Jadinya aku berharap dengan komunikasi yang terjaga dengan teman-teman di Jepang, aku apa ya, masih terhubung terus secara emosi seperti itu. Nah, ini ternyata mesti banyak yang di tanda tangan ya. Ini ada 4 set, 1 buat saya, 2 buat penguji yang lain, dan 1 buat admin, dan saya harus mengatakan ACC. Mudah-mudahan dia dapat A. Sumpah kalau mahasiswa yang aku bimbing dapat A tuh kayaknya bahagianya tuh sampai ubun-ubun gitu loh. Gimana ya, pembimbing namanya. Jadi yang dibimbing itu ya udah kayak anak. Nah, ini satu aku pegang. Nabila, selamat ya. Rizky. Ini pembantuku aja yang ngasih ke ini. Rizky sini, Riz. Makasih, Rizky. Nah, sambil aku mau potong kuenya Mbak Ambu, aku mau telepon Nabila dulu ya, ngasih tahu bahwa udah gitu. Anaknya cantik, Nabila. Tapi kayaknya udah punya pacar, jadi untuk follower aku yang laki-laki, maaf ya. Halo, Ananda, Nabila. Nih orangnya ini, Nabila. Nabila di mana? Suaranya? Oke, okay, udah selesai. Lagi di kampus, Ibu. Oh, lagi di kampus. Oh, kalau gitu suruh ambil aja. Udah di rumah ya. Udah aku tanda tangan. Seperti itu. Dan mudah-mudahan segera dapat jadwal ujian ya. Amin, Ibu. Iya, aku sih pengen ngajak kamu. Iya, sayang. Mau ngajak kamu makan kuenya Mbak Ambu, sahabat aku tadinya. Enak, oh tapi jauh banget kalau dari Kemang Mah ya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat, diurus semuanya adminnya biar ibu segera bisa sama teman penguji lainnya nguji kamu ya. Iya. Alright, sama-sama. YouTube saling mendoakan. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum. Sekarang sambil makan. Makannya ini, makannya bolunya dari Mbak Ambu yang enak itu. Guys, lihat ini, lembut banget. Bismillah. Mantep, nampol. Mbak Ambu, all the best. Dan semoga yang terbaik buat semuanya.
Sampai jumpa di Bogor ya. Aku masih ada lagi satu pekerjaan dengan Jepang. Moshi moshi, konnichiwa. Ih, kangen deh. Long time no see. Guys, ini aku sama sahabat dan saudara Muslim Indo Jepang di Yamanashi. Nah, itu si Fajar. Nanti kalau ada rezeki ke Jepang, entah gimana caranya biar bisa bikin YouTube. Bukan, ini ponakannya Jojo, namanya Fajar, orang Kuningan. Bukannya sama kayak Jojo lo. Gitu ya. Iya, iya, iya. Matai-masyo. Assalamualaikum. Guys, tadi dengan teman-teman di Jepang, mereka mau bangun masjid. Tapi bingung, kepengennya buat tanpa aliran, gak boleh ada Muhammadiyah, NU, katanya Persis, atau Al-Irsyad, atau HTI. Aku bilang, tergantung nanti siapa yang mau nyumbang, karena pemilik tanah itu mu'alaf. Organisasinya belum ada, yayasannya belum ada. Aku bilang, beresin dulu itu, yang penting status tanahnya. Apakah itu wakaf gitu? Apa harus jual beli? Karena kan Muslim ini para agnianya kalau diketuk hatinya rasanya sih, insya Allah ada jalan gitu. Jadi inilah hariku, hari apa nih? Senin, sehari sebelum Imlek. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di acara lain yang lebih berbobot. Tapi semoga yang ada di hari ini menjadi berkah buat kita semua. Pembelajarannya adalah persahabatan, lintas negara, makanan yang penting halal, dan lintas kota, dan semuanya buat kita, Indonesia dan umat. Have a nice day.